pancen pati iki provokator tenan kok. Kak, anakku ketemu kok golek yo. Wong situ nek ora iso ketemu bojone ora iso nganu. Ora iso. Yang anunya ini. Keren-keren. Itu teman-teman dikasih tahu live lewat YouTube kan streaming hari ini. Siap, siap. Siapa? Miss Bumi Indonesia. Udah dikirim ke Amerika. YouTube kan YouTube. Iya, anakku aja lihat di rumah kok. Iya, iya. Siap. TV 9 ya. TV 9 live itu. Siap. Itu 9 live kan. Ketemu kok Mas dari rumah anak saya bisa lihat kok. Oh, ketemu Pak. Iya, ya betul jenengan itu. TV 9 yang live aja sing wingi-wingi to. Live. Kan bojone wong ora ngerti anu kok. Ini sampai jam berapa perkiraannya nanti? Sampai jam 2 mungkin Pak nanti. Jam 12. Tapi enggak live terus. Iya, live terus. Sampai jam 12? Iya. Perkiraan ya? Iya. Dengan gelar-gelar sholawatannya itu? Iya, oke, makasih. Ya. Ini daerah lah kuat, Mas. Lah gading ini. Iki ajeng main apa adik-adik niki mangke? Tari apa nanti? Mau tari apa? Baik, terima kasih pemirsa dan masih bersama Pak Mukidin. Pak Mukidin kami siarkan secara langsung dari Taman Candrawi Wasita Pasuruan Jawa Timur dan masih membahas mengenai membumikan Islam Nusantara di era milenial. Masih bersama dengan Ketua Les Bumi PBNU Kiai Agus Sunyoto. Baik Kiai, tadi dilanjutkan yang sempat tertunda. Tadi sudah jangan jelaskan bahwa beberapa tokoh nasional sebelumnya salah satunya Ki Hajar Dewantoro menyebutkan bahwa pendidikan yang cocok untuk Indonesia adalah pendidikan ala pesantren. Atau boleh dibilang ini juga menjadi salah satu bahasan di Les Bumi juga antara Indonesia dan politik kebudayaan pesantren. Ya, ya. Kenapa jadi, ini ya? Ya, jadi ketika Dr. Sutomo dan Ki Hajar Dewantoro memiliki pandangan bahwa konsep pendidikan yang cocok untuk bangsa Indonesia adalah mendidiki sistem pesantren. Ya. Itu Belanda ketakutan. Kenapa? Karena Belanda tahu bagaimana kekuatan daripada model sistem pendidikan pesantren. Dan kalau kita kaji dari kacamata pendidikan, sistem pendidikan pesantren itu sistem pendidikan paling liberal, paling rasional dan cocok untuk kehidupan dunia modern. Setelah kalau sampai ini diterapkan, pesantren tidak hanya ngaji kitab, tapi mempelajari ilmu-ilmu yang lain dengan sistem pesantren, habis. Kolonialisme akan habis. Kenapa? Nah, kenapa? Karena sudah menunjukkan bukti bagaimana keunggulan model-model pendidikan lokal Nusantara. Jadi pendidikan asli Nusantara itu ada yang namanya paling tua itu Padepokan. Asrama, buku, perguruan, dan terakhir pesantren. Itu lima konsep pendidikan Indonesia. Yang semuanya itu berdasarkan dua aspek, pengembangan tarbiyah wa ta'lim, pengembangan aspek intuisi dan aspek rasional. Nah, disitulah kalau ini sampai diterapkan, Indonesia akan bangkit lah. Sehingga akan salah dua anggapan-anggapan mungkin pemirsa atau masyarakat umum bahwa pesantren itu adalah kuno, olot, atau sebaliknya. Nah, disitulah kemudian muncul tokoh Sultan Takdir Ali Sabana yang mengatakan pesantren itu pendidikan terbelakang, tidak mengenal modernisme dan seterusnya, maka bangsa Indonesia yang menerapkan sistem pesantren akan menjadi bangsa primitif dan terbelakang, tidak maju dalam ilmu pengetahuan. Disitulah tulisan Sultan Takdir Ali Sabana itu kemudian disanggah oleh Dr. Sutomo. Nah, terjadilah polemik di situ.
sampai akhirnya berakhir dengan kekalahan pihak Dr. Sutomo. Kenapa? Dr. Sutomo tiba-tiba wafat dalam usia 38 tahun yang kemungkinan hari diracun oleh Belanda. Dan itulah akhirnya orang mengikuti orang. Jadi sehingga untuk ya, dan kita harus mulai membandingkan produk sekolah apa? Produk sekolah yang jelas adalah orang-orang yang memiliki gelar-gelar akademis, sarjana, magister, doktor, profesor, itu gelar. Tapi yang kita minta bukan soal pajangan gelar itu, tapi adalah apa? Kemampuan potensial Anda apa? Untuk kemajuan bangsa dan peradaban bangsa. Itu yang harapannya melalui pesantren. Iya. Nah, sementara yang kuno kita sudah lihat dengan pendidikan ASI Indonesia ini, orang Indonesia zaman kuno sudah sangat maju. Kita ambil contoh awal pertama abad Masehi, orang Indonesia sudah bikin kalender. Tiga jenis kalender. Surya Sengkolo, kalender yang berdasarkan sistem solar, perhitungan garis edar matahari. Yang kedua Chandra Sengkala, yaitu berdasarkan garis edar rembulan. Yang ketiga Pranoto Mongso, berdasarkan musim. Mana ada bangsa dunia punya tiga kalender? Hanya orang Indonesia. Ini harapannya ini meruntuhkan anggapan awam. Nah ini di segmen terakhir ya. Dan kita bandingkan orang-orang lulusan sekolah jurusan matematika, bisa nggak bikin kalender? Orang Indonesia sudah mengenal aksara, huruf, orang Jawa, Bali, nanti orang Batak sana, orang apa, Makassar, Bugis, punya aksara sendiri. Itu zaman kuno. Lulusan sekolah sekarang, bisa nggak bikin aksara Indonesia? Nggak bisa. Sehingga sebenarnya tidak bisa dilakukan lagi begitu, Kiai. Dari semua aspek. Masalah hukum, bisa nggak apa-apa lulusan sekolah ini menciptakan kitab undang-undang hukum pidana dan perdata asli Nusantara? Nggak ada. Itu semua dibikinkan oleh Belanda. Jadi apa akhirnya dengan sekolah ini kita menunjukkan fakta nggak ada sumbangan apapun untuk peradaban bangsa Indonesia ini. Baik, terakhir ini ya, harapan atau himbauan kepada masyarakat untuk mengenai dari rekor-rekor Mas Pes Bumi ini, monggo ya, singkat saja. Ya, saya kira nanti kita berharap agar pemerintah itu bisa menghilangkan kebijakan-kebijakan itu yang tidak seimbang. Misalnya orang lulusan sekolah itu diprioritaskan. Kalau kamu lulus doktor, nanti kalau jadi pegawai negeri langsung golongan 3B dan seterusnya. Kita tidak menginginkan itu. Kenapa kita menginginkan? Kita harus betul-betul mengikuti hukum alam, seleksi alam. Mampu nggak dia? Bukan karena ijazah, tapi kemampuan seseorang. Di situ nanti harus ada apa? Istilahnya syarat untuk bisa menjadi pegawai dan seterusnya, itu seleksinya seleksi kemampuan, bukan berdasarkan ijazah. Jadi di situ nanti kita akan fight betul-betul, kita temukan orang yang unggul karena memang kualitas. Baik. Sehingga harapannya memang benar-benar yang dihasilkan adalah manusia-manusia berkualitas, bukan hanya karena sekedar nilai-nilainya segera. Baik, terima kasih Kiai Agus sudah meluangkan waktu dalam dialog cerdas dengan tanggal ini. Yang bisa dan terasa sudah saya Putri Umairah mohon pamit undur diri dan jangan lewatkan. Dalam jurnal 9 petang akan ada rangkaian acara dari konser Salawat Tes Bumi. Untuk itu saya Putri Umairah mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.